Halo guys, welcome back to my channel. So, di videoku kali ini aku bikin dua look, yaitu sexy versus cute. Dan di sini tutorialnya gampang banget, gampang banget, dan ini sub Indo. So, kalian harus nonton sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan look aku kali ini, dengan videoku kali ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya guys, dan jangan lupa untuk share, comment, and bagikan ke teman-teman Anda semuanya. So, kalau kalian pengen tahu cara aku bikin look-nya kayak gini, yaitu sebelah sini sexy dan sebelah sini cute. So, let's get started guys. Okay, yang pertama untuk bagian yang cute. So, di sini aku bikin alisnya agak rata gitu, jadi kayak enggak angkat gitu. So, aku pakai dari Viva yang brown, nanti aku pakai yang warna hitam lagi, dan aku pakai eyeshadow dari Maybelline yang 24 Key Nudes Palette. So, di sini aku mau pakai Maybelline yang concealernya, aku mau ngebersihin. Dan inilah yang versi cute-nya. So, sekarang untuk yang seksi, jadi sini aku bikin lebih ke western makeup. Jadi kayak keangkat gitu alisnya. Enggak kayak ke cute, karena cute lebih natural dan ini lebih glamour. So, aku bikin sama kayak tadi pakai Viva Cosmetic dan bakal pakai dari Maybelline yang 24 Key Nudes Palette. So, aku pakai yang Maybelline Concealer again. So, itu gunanya untuk mempermudah alis-alis yang kecil itu ketutup. Yaps. Oh iya, di sini aku pakai dua soft lens. Jadi, ini dari iLovin yang sebelah untuk seksi itu yang Latin, dan yang untuk cute-nya aku pakai yang Fix Avenue dia kayaknya. Dan kalau untuk yang cute, di sini aku pakai Maybelline yang BB Cushion, tapi sebenarnya ini bukan Maybelline yang BB Cushion aslinya, guys. Di sini aku bikin cushion aku sendiri. Nanti akan aku taruh link-nya di bawah di description box, dan seperti biasa pakai cushion biasa, guys, cuman di tap-tap gitu doang. Dan untuk bagian yang seksi, di sini aku pakai dari Maybelline Fit Me Foundation. Karena ini kita akan bikin seperti western makeup. So, di sini aku pakai Real Technique yang Miracle Sponge. So, aku tap-tap seperti biasa biar dia merata semuanya. Dan untuk selanjutnya, di sini aku pakai Maybelline yang Fair Clair nomor 15. Ini concealer, ini untuk yang seksi ya guys. Aku dikasih di tempat-tempat yang ingin kalian highlight aja. Dan untuk yang cute, di sini aku pakai dari Flormar yang concealernya itu kayak stick gitu, agar lebih natural gitu ya guys. Jadi kayak enggak terlalu gimana gitu untuk yang cute, karena kita pengen cute-nya itu natural gitu, dan untuk western agak glamour. So, di sini aku nyatap-tap pakai jari aja untuk yang versi cute-nya. Dan untuk seksi, aku seperti biasa pakai Miracle Sponge dari Real Technique. Aku tap-tap aja seperti biasa. Dan untuk bagian cute, aku di sini pakai powder dari Maybelline yang nomor 220. Di sini aku hanya tap-tap seperti biasa dan biar lebih natural juga. Dan untuk bagian seksinya, aku pakai bedak translucent yang Luxury Powder itu dari BNY. Ya, kalau nggak salah ya. Di sini aku pakai tap-tap, pakai
Semiracle Sponge dari Real Technique. So aku tap seperti biasa di tempat concealer yang aku taruh tadi. Dan selanjutnya untuk cute eye, di sini aku pakai warna dari Vocalure yang Treasure dan aku campur pakai warna salmon. Dan selanjutnya aku pakai yang warna chill yang kayak glitter gitu. Dan untuk ujung matanya aku pakai teddy yang warna kemerahan gitu. Aku taruh di tempat bagian eyeliner. Dan untuk warna hitamnya itu eyeshadow dari Urban Decay yang Naked Ultra Basic Palette. Dan untuk bawahnya aku pakai warna yang Treasure dan Salmon tadi, aku campurin biar dia kelihatan lebih natural gitu guys, jadi kayak enggak terlalu alay untuk cute eye. Yaps. Dan di sini aku pakai eyeliner dari Maybelline yang Hyper Sharp. Di sini aku bikin eyelinernya kayak eyeliner mata kucing gitu, cat eye, biar kelihatan cute-cute-nya gitu. So untuk sexy eye, di sini aku pakai warna yang basic tadi, salmon dan treasure, aku gabungin. Dan nanti aku bakal pakai coral pink gitu, jadi kayak coral pink warnanya, sedikit orange ya. Dan aku pakai ultra naked basic palette yang warna hitamnya. Aku blending. Dan selanjutnya aku pakai warna yang smoky topaz dan campurin sama glam pink untuk bagian inner cornernya. Dan untuk bagian bawah matanya aku pakai yang warna teddy dan aku campur pakai warna hitam lagi biar kelihatan ada smoky-smoky gitu. Dan aku tambahin yang warna hitam tadi. Dan untuk atasnya aku pakai dari Treasure again. So ini hasil looknya. Dan aku udah pakai lashes gitu, fake lashes, dan hasilnya kayak gini. Dan untuk selanjutnya aku mau pakai Sephora yang untuk contour, yang kalau untuk cute aku nggak bikin kayak biasa yang aku bikin, jadi aku hanya bikin bentuk V gitu, jadi nggak sampai di jidat gitu guys. Dan untuk bagian seksinya aku contour, emang harus diliatin konturnya ya guys, karena western gitu gak sih, beda banget sama cute di jidat aku. Dan nanti aku bakal taruh di hidung aku. Kalau untuk cute mereka kayak gak suka pakai contour, jadi mereka pengen natural gitu. Dan untuk ujung mata inner corner aku pakai yang warna coffee. Dan selanjutnya untuk seksi aku pakai dari MAC. Aku bikin kayak natural gitu, jadi gak terlalu pink banget untuk seksi look. Dan untuk cute look, jadi di sini aku pakai dari LA Color. Dan aku tap sampai ke dalam hidung situ. Dan selanjutnya aku pakai seksi dengan lip liner dari NYX. Aku bikin kayak bibirnya Kylie Jenner. Dan selanjutnya aku pakai NYX yang nomor 4. Dan untuk bagian cute-nya aku pakai dari MAC. Aku bikin kayak peachy-peachy gitu. Dan selanjutnya aku pakai lip tint dari Benefit Cosmetics biar kelihatan natural gitu guys. Dan selanjutnya aku pakai highlighter untuk di bagian seksinya biar kelihatan wow, karena ini kayak glamour gitu guys. Yaps. Final looknya kayak gini. Thank you for watching and see you on my next video. Bye bye.